Guys, welcome back to my channel. Oke, okay, alright. Kali ini aku bakal membuat unboxing, guys. Unboxing. Oke, okay, jadi unboxingnya kali ini kita bakal unboxing sebuah box kecil. Dan apakah ini? Ini dia box yang aku maksud tadi. Box kecil. Oke, okay, langsung aja kita buka. Jadi ini nggak perlu namanya gunting-guntingan. Pastinya tangan jadi kita bukan yang mau pasti. Ini dia isinya, guys. Oke, kita buka, guys. Nah, wow. Ini harganya, guys. Oh iya, sebelum itu kan aku lupa nyampein. Jadi di sini harganya aku beli di Shopee, jadi harganya Rp32.000 dengan ongkos kirimnya di sini sih tulisannya Rp22.000, tapi aku gratis ongkir, guys. Jadi setiap pembelanjaan Rp30.000 sekarang Shopee lagi gratis ongkir. Dan ini isi tripodnya. Wah, yuk kita buka ya. Apa aja dalamnya yang dihasilkan dari sini? Oke, wow. Nah, yang pertama bungkus. Jelasin dari awal dulu. Bungkusnya itu ya cukup lah dengan harga Rp32.000. mungkin dia mengirit dari kotak, jadi karena kotaknya udah ada ini jadi dia pakai ini aja. Bisa nggak tahu sih kenapa, seharusnya kurang aman sih pakai gini karena ini cuma satu lapis, seharusnya dua sih. Nggak apa, kita lihat aja dalamnya rusak apa enggak. Yang penting itu bisa banyak ngomong. Nah, ini dia. Jadi di sini ada tulisannya tripod 3110. Oke. Oke. Untuk kamera, oke. Karena aku nggak ngerti, jadi kalian lihat sendiri lah. Ini dan ini. Wah, penting. Yuk kita buka. Wow. Ini harganya Rp32.000, guys. Itu berapa banget tuh? Udah dapet tasnya. Dan aku, kita lihat di sini. Nah, ini nih. Ini jadi cocok banget yang buat temen-temen sering rekam pakai HP, kan sekarang lagi musim tuh TikTok. Nah, banyak yang trending juga tuh di situ. Jadi aku beli ini buat itu. Dan dari sini ini aman. Dari lumpuran, guys. Ya, aman lah, bagus. Ya, berarti boxnya kuat. Ini kecil aku beli ya buat HP sih emang. Kita lihat ya tingginya ini semana. Oke, ini kok keras ya? Oh, emang keras. Oke, apakah ini kurang tinggi? Oh my god, kurang tinggi, guys. Tapi kita coba dulu ya, kita buka semua. Nah, aku ngejelasin dulu seharusnya. Oke, guys, jadi mohon maaf banget ini channel pertama aku tentang unboxing karena gak ngerti caranya ngomong unboxing, jadi ini cuma nyampein tanpa skrip. Jadi untuk orang kayak aku nih, normal lah. Kayak masa mau kayak orang gila, kan gak mungkin. Jadi kita buka ini, wow. Panjang, guys. Jadi tingginya segini. Ini tujuan aku beli ini buat TikTok aja sih. Dan ini buat ngebuka ini tripod pada umumnya sih. Dan ini buat kunci. Jadi ini kita buka. Ada pasti turun. Dan apa sih segini? Ini aku mau main TikTok kayaknya kurang tinggi sih, guys. Ini harus ditambahin meja lagi. Wah. Ini ada yang kurang nih. Oh enggak kurang. Ah, sorry. Kalau kan di sini biasanya ada puteran ya. Ini enggak ada. Wah. Mantap banget nih, guys. Harga Rp32.000. Oh, tingginya segini. Berapa ya kira-kira? Oh, lumayan, men. Lumayan, guys. Cuma Rp32.000 loh. Ini buat HP aku dan di sini disediain untuk plastiknya sih oke, kuat. Dari ininya bahannya oke lah, dan di sini gak ada gompel walaupun dengan plastik salembar itu udah aman sih. Oke. Dan ini tas
tasnya ini kalau dilihatnya tipis sih, tipis untuk tasnya ya, tapi ya sesuai lah dengan harga dan kualitas. Oke, jadi kita dapat satu, apa lagi ini namanya, Allah, unboxing kok itu apa-apa ini, jadi buat HP. Nah di sini ini goyang apa ini? Oh, bisa dikencengin guys, jadi ini oke, aman. Jadi buat HP biar nggak goyang-goyang. Oke, untuk ininya sih, ini gimana? Ini gimana? Ya Allah, gue gak ngerti banget sumpah. Oh ini buat ini guys, oh ini buat ngencengin aja. Ini yang kecil ya guys. Aku pakai yang besarnya di depan sini. Ini kamera ini pakai yang besar. Terus ini buat apa guys? Oh ini nih. Mana ya? Oke. Nah, kenapa kalian harus pakai kayak gini? Ini biar stabil. Terus kita juga nggak capek gitu megang-megang. Dan kita nggak perlu nyari suatu benda buat berdirin HP kita ribet-ribet, dan di sini enak sih. Dan ini fungsi ini nih, jelasin ya guys. Oke, pertama dari atas dulu ya biar seru. Jadi di sini ada tempat kunci ini lah, ini di belakangnya biar ini semakin kuat. Lalu ini fungsinya buat gini, untuk posisi HP. Kalau HP teman-teman pengen berdiri kayak gini. Oke, kita biar enaknya kita ambil HP dulu. Ini HP-nya. Kita unboxing-nya. Nah, jadi ini HP diganggu banget sih. Nah, ini HP-nya di sini. Kita kencengin dulu pertama. Ini kan fungsinya buat kencengin. Nah, di sini HP guys. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau kayak aku nih, hobi buat video ya ini, apa mau main TikTok. Itu dia yang paling penting. Tapi ini masih, menurut aku masih kurang tinggi sih. Aku nggak ngecek guys buat tingginya. Ini kira-kira ya, ini kursi aku duduk ini ya segini lah. Kalau kalian pengen buat kursi ini nggak masalah sih. Nah, terus lalu fungsi yang kedua nih, bagian ini kalau kalian pengen buat video portrait. Nah, ini kencengnya sih karena lu. Nah, halo guys, welcome back to my channel. Ini kalau kalian seorang vlogger berguna banget. Terus fungsi ini aku saranin ada depan sih, karena biar kalian yang nih, kalau kalian pengen kencengin kamera kalian, HP. Tapi sih kalau untuk kamera kuat ini, masih kuat sih. Cuma mungkin udah goyang ya. Ini fungsinya buat apa ya ini lagi? Oh, kencengin guys. Tapi aku nggak tahu banget ini apa fungsinya. Apa ini ya? Ini fungsinya buat apa? Oke. Jadi fungsi ini buat ngencengin perputaran ini, dan ini juga bisa buat muter. Jadi aku udah mempelajari ini bagian ini. Jadi fungsi ini sama ini saling berkaitan. Kalau kalian ngencengin ini otomatis ikut ngenceng juga. Aku saranin sih kendorin aja dikit aja, karena kita bisa ngatur juga dari sini. Nah, jadi di sini fungsinya ada dua, ngatur perputarannya. Jika kalian pengen muter yang sebut itu kan, kalau ngambil biasanya sih buat video itu kayak ngambil sinematik gitu kan. Nah, kalian bisa pakai ini. Jadi udah berapa tadi kita bahas? 1, 2, 3. Oke. Ada lagi nah di sini. Ribet banget. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini ada kayak apa ya? Semacam air. Nah, fungsi air itu kayak stabilan video. Berapa derajat kemiringannya gitu guys. Ya, harga minimalis tapi lumayan lengkap lah, cocok nih.
kalau yang suka hobi TikTok gitu kan. Oke, jadi yang kedua kita di sini lihat fungsi ini. Nah, fungsi ini kayak buat maju tinggi, maju tinggi. Ah, tinggi macam ini. Ya apa? Ini mencengin udah jadi. Dan satu lagi ini. Dan ini cukup plastiknya cukup kuat banget sih rasanya. Jadi aku sampai bingung. Patah juga sih, kan baru buka. Terus kerasnya minta ampun. Nah, lumayan lah guys. Dengan harga Rp32.000. Oke, yang nanya linknya nanti aku taruh di bawah. Ini aku beli di Shopee dengan harga Rp32.000. Dan oke, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Mungkin kayaknya aku perlu banyak belajar, dan kalian harus komentar di bawah tentang video ini, oke? And see you again, terima kasih. Ingat, jangan lupa subscribe, kan subscribe gratis guys. Oke, bye.